Day 2. Okay, assalamualaikum. So, hari ni kami nak pergi snorkeling. So, rasa nak on the way lah. Jalan ke JT tempat ni sikit. Fauna, fauna rasanya, fauna. Kat situ nak kena pergi. So, kami RM berhenti sini dekat sikit. Hui, cerita pasal candak sotong semalam. Dia bukan apa. Saya rasa kalau badan kita fit, okey pergi candak sotong tu. Kalau badan tak fit lah sebab makan ubat muntah, saya dah tak rasa loyang. Tapi sebab baru lega demam, so dia jadi macam tak puas. Bukan tak puas, rasa nak letih, nak pening. Tapi boleh je bila tidur, tak ada rasa pening. Macam mana lah, bukan tidur rasa pening. Bila duduk baring, tak rasa loyang pun. Haa, macam tu. Tapi tak apalah, benda dah habis dah. Jadi tu dapat sekok sotong. So kita tunggu buk sat. Kita pergi. Ni tunggu dia angah. Angah masih tak jira dengan Amat. Naik buk. Nak pergi snorkeling. Tahu tadi mari angkor lah tadi. Tu dia ikan banyak. Mak. Kita ada naik buat ni. Confidence. Ini dipanggil Pantai Resort. Kat mana tak tahu pakai jaket, kat mana tak tahu pakai jaket. Cuba kat sana.
Mana pandai pakai jaket dengan betul? Semua dah tahu ke? Semua tahu apa sikap. Bawa tahu. Bawa tahu. Ini model itu ni. Basikal lah jaket ni tak. Kenapa dah? Apa dah? Apa? Nampak. Semua boleh tengok dah, semua boleh buat dah. Tali bawah ni bukan duduk di luar. Tali bawah mungkin di sini. Tak ada kursi untuk tali sini. Dia kursi di sini. Apabila masuk di dalam air tempat dalam, dia ke dalam jaket ni akan naik. Tu yang ke timur bawah. Sebab first point kita pantai. Sebab poin kita semua laut. Semua tempat lala. Boleh? Pakai juga. Mana? Apa gitu? Pakai gitu ya? Pakai gitu ya. Dia pernah. Aduh. Ini dipanggil juga. Ini skopper. Skopper ni untuk... Tahu dah untuk apa dah? Kenapa? Kenapa? Kalau rasa sini kapur buai basut. Ada air. Tanya oi. Pakai ni. Gigi ke? Napa dah? Jaga mulut dah kau napa dah? Ba hok orang puai ni, orang puai dah. Orang puai pakai tudung ada sanggul ke? Betul ni biar dia dengan sanggul. So bongo di atas sanggul dah tengok. Kau mana peh? Mana tak peh? Buat peh leh. Buat peh. Mandi boleh mandi ikut belah ini dah. Dah tadi. Sini 20 minit saja. 20 minit. Peh. 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 Aku dah lagi tunggu dulu. Okey tak? Okey dah. Main-main lagu gitu. Ada lagi siap dah. Suka weh. Dah suka kita lelah. Ah, rehat biar. Apa siapa deh? Dah. Okey. Dia gelak tu hidup lagi. Ah, tu lah. Oh, benar. Tapi dia rekod seru. Ah, tu jadi tu. Kakak nak kau? Kakak nak kau? Dalam video boleh ayo. Boleh tak rapi ke? Okey, mentah. Ya, ada lagi situ ya. Ada lagi tak? Mata kita ambil, mata kita ambil. Ada lagi. Mi. Jun. Benar. Power. Boleh menyelah. Bek, berapa kaki dalam tu tadi?
Berapa kaki dalam? Dalam. Dalam kan? Dalam. Pula dalam. Tak lepas. Tak kita ambil yang mentah. Ha itulah. 8 meter ada 87. 87 meter. Ha 87 meter. Gila 87 meter. Habis ni menyelah senang. Dapat gambar footage. Penyu. Terima kasih, Beh. Dapat dekat. Ha dapat dekat. Ya. Ada lagi bawah tau? Ada. Ada, ada. Lagi, ada lagi. Bang, cuba bang. Pertama-tama kita ambil apa? Okey, jom kita berjabi ikan. Kita try. Checkpoint dia tiga. Kita dah tengok penyu. So, kita nak cari ikan pula. Thank you.
Okey. Dah dapat dah dia. Dia yang nak akan kat tangan sikit. Tapi kalau lepas roti tu, laju lah dia makan. Pandai, ikan ni pun dah sekolah lah. Ataupun dah kenyang berapa ramai orang dah sampai sini. Buat pun ada dekat 10 biji je lah. 10 biji, so dah penuh dah lah. So, jom balik kabut. Tak larat. Kena pakai lah jaket. Kaki tak larat nak kayuh lah. Wadah lah, ni tak pakai. Ha, tak apalah. Jom. Benar lah. Abe kita telah tarik. Kita tolong tarik. Tunda. Ya Allah. Gini lagi sini. Hayalah, lalu sini. Aku kuat dah betul. Kuat betul. Berenang tak pergi ke depan. Rasa tunda. Air kuat. Tak apa-apa. Omok rumah. Akak jangan bagi balik. Tujuh. Kuat air. Apa? Kuat betul. Menak aku ni. Tengok aku. Ini checkpoint terakhir ya, Mak? Ya, Angah.
kami dekat apa ni, Lata Air Berani. Dia kata ni air sungai. Kita tengok. Oh. Dilara masuk dalam kolam. Okey, sama tu orang mandi ni. Sejuk ah. Sejuk air dia. Erik sini. Ini air sungai. Sejuk. Amin nak? Sini. Tak nak. Ya. Nak saya? Sejuk. Bapak tujuh. Amir dah mandi, Amir. Sini. Ini, depan lagi, depan lagi. Mana? Depan. Huh, baik. Sejuk tu. Dari mana tu turun? Bilang dalam betik. Kan? Patutlah checkpoint terakhir. Angah, patutlah ni checkpoint terakhir bagi hilang melekit. Kan? Kira ni betul lah checkpoint terakhir. Dah checkpoint terakhir, hilang melekit lah. Cepat meh. Nak bagi hilang melekit. Cepat. Cepat meh. Tak mau ke? Memang refresh. Memang refreshing orang panggil. Mandi sini. Puas hati. Memang paling puas hati. Lega. Kan sejuk, sedap-sedap tu kan. Yeah. Dah. Tu berlengah habis lah. Tak ada berlengah, melekit-melekit semua tak ada dah lah. Eh, batu besar atau kecil? Manis. 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 Macam ni opennya sotong fresh. Selalu dia makan sotong. Ini tak akan. Sudah. Dua pinggan sotong bersama. Ni. Kat sana buat dah. Ni, sotong macam mana? Baru 4 ekor sotong. Boleh dapat 4 pinggan. 4 pinggan ni. Besar tak besar sotong kami? Kan mak, besar kan? Tu yang hang dapat kat sana. Yang besar ni siap punya. Ha? Angah. Angah punya. Ha. Dua orang buat botol ni. Ha. Cuba tarik, terlepas.
Dah tahu dah besar. Dah rasa dah, tarik-tarik rasa. Benda tu rasa dah sampai. Tak tarik je, pump dia terpancut dalam balik. Dah penat tarik-tarik, dah penat tarik. Dah penat. Dekat cilindar tengah, lawan. Itulah kisahnya Candak Sotong. Okey. Dah selesai makan. Semua dah penat. Sekarang pun dah pukul 3. So settle untuk hari kedua, iaitu snorkeling dekat 5 checkpoint tadi tu. Yang best kali checkpoint apa yang ada penyu tu dengan ada ikan hiu tu. Atau dengan ni sungai. Mandi ayak tu refresh tu. Tak melekit lah tu yang bagus tak. Mandi ke situ. So sekarang tak melekit sangat. Nak relax-relax pun tak apa. Kalau tidak duk rasa melekit tu kan. Nak balik nak tukar baju si Akik ni. Lena lah. Semayang-semayang Lena. Okay. Itu saja. Petang nanti tengok lah. Tengok lah apa lagi nak buat petang ni. Rehat dulu.